มาจีมาจีมาจีมาจีมาจีมาจีมาจีAssalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Arin, yuk. Baik. Kamu laki-laki nih dari mau haji, jadi mau kata tadi tuh haji yang mau lolos. Ini kan laki-laki Bu Edi. Oh, mau haji. Tipe saya pun yang mendaftari haji. Am haji Budi, magang manida, Pak Saipul. Alikum opat tato. Dia sama-sama mau bilih video Budi. Baik. Untuk pendaftaran haji saat ini cukup mudah, jadi sama-sama mari kita simak dalam video berikut ini. Salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi umat Islam adalah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dalam mazhab Syafi'i, wajib berniat setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Ketika Allah memberikan kemampuan untuk kelebihan rizki, saat itulah akan diwujudkan niat yang dimiliki oleh umat Islam. Sesungguhnya, tahapan-tahapan pendaftaran untuk memperoleh porsi dalam menunaikan ibadah haji agar umat Islam yang sudah diberi oleh Allah kemampuan dan kelebihan rizki agar segera mendaftarkan diri dengan tahapan yang sangat mudah. Dan inilah bagian dari kemudahan yang Allah berikan untuk kita boleh ziarah berkunjung ke tanah suci Makkatul Mukarram. Bagaimana sih cara mendaftarkan haji reguler? Caranya cukup mudah. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai dengan domisili KTP calon jemaah haji. Pendaftaran dilakukan oleh calon jemaah sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Apa saja sih persyaratannya? Selain beragama Islam, usia minimal 12 tahun dan belum pernah pergi haji dalam 10 tahun terakhir. Prosedur pendaftaran haji reguler dimulai dengan calon jemaah melakukan pembukaan rekening haji pada bank syariah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh pihak bank, setoran awal sebesar Rp 25 juta disetor Kementerian Agama Ceki Dirjen PHU Kiki Jemaah Haji. Setelah melakukan setoran awal, pihak bank menerbitkan bukti setoran awal BPH dan bukti aplikasi transfer BPH. Selanjutnya, calon jemaah haji melakukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota maksimal 5 hari kerja setelah membayar setoran BPH. Dengan membawa bukti setoran awal BPH yang telah memiliki nomor validasi yang disahkan oleh bank, fotokopi KTP atau kartu identitas anak, dan atau ijazah bagi yang belum memiliki KTP, surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas, fotokopi akta nikah bagi yang telah menikah, akta kelahiran, kartu keluarga masing-masing satu lembar, serta pas foto terbaru dengan ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 10 lembar dengan berlatar putih dan wajah tampak 80%. Pendaftaran dinyatakan sah setelah calon jemaah mendapatkan surat pendaftaran pergi haji atau SPPH yang di dalamnya terdapat nomor porsi. Cukup mudah kan untuk persyaratan dan alur pendaftaran hajinya? Yuk daftar porsi haji sekarang juga, biar haji selagi mudah.